Kemarin kan pohon bayam juga. Ini aku taruh pindah, aku pindahin ke atas. Yang kemarin seledrinya tuh di bawah, aku pindahin ke atas. Di sini suka banyak kupu-kupu, jadi si bayamnya itu ditaruh telur oleh kupu-kupu. Nah, ini dia pakcoy dan kesim, daun mint dari kemarin hujan terus menerus, sekarang sudah mulai panas. Nih ya guys, ini udah ada bunganya, jadi aku pisahin antara daun dan bunganya. Jadi padahal ini tuh bayamnya nggak terlalu tua, tapi sudah ada menghasilkan bunga. Ya, nah ini nanti dicuci, dibersihkan sebelum dimasak. Jadi cukup sekian panen hari ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.